Jelasin. Pak, gimana kalau misalnya burunin itu dijadikan malam nanti? Bisa enggak? Bisa. Ya, siap. Lanjut nanti. Oke, silakan. Silakan buat burunin dulu, keluarin. Adegan kedua, tersangka Solihin alias Durong menggali lubang di belakang rumahnya. Solihin ke belakang. Otak semua perencanaan adalah Wawan yang berperan sebagai akibatnya. Terakhir dan korban-korban lainnya ada bertambah nggak saat ini? Sampai saat ini tidak ada korban yang bertambah. Yang sudah pernah kami rilis sebelumnya yaitu korban yang dari kejahatan para sindikasi kami sebut ini sindikat. Tiga orang ini sebagai pelaku yang melakukan penipuan dan pembunuhan. Total uang waktu itu hampir total 1 M, tapi itu kan bukan langsung bertahap. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.